Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Aduh, capek banget sih. Ini udah pagi. Wah, baru sadar ini udah pagi ternyata. Wah, aku banguninnya tomatam dulu deh. Aduh, oh iya aku lupa. Aku kan belum pulang. Aku kan sebenarnya sama Kak Sakura tidak dibolehin menginap di rumah orang, tapi aku ketiduran. Udahlah, Tomatama yuk bangun. Aduh Yota, capek. Mama papa kan belum datang. Oh iya sih. Ayo bangun weh. Bentar Yota, aku capek. Aduh ini udah pagi juga, udah aku pasti dimarahin. Yota lapar nih. Ih, udah bangun dulu, ayo jangan mikir makan dulu. Kalian bangun dulu, nanti aku bakal. Aduhlah, ayo bangun. Ayo semuanya. Kalian ini malah tidur, ini kan rumah kami. Ya tahu, tapi jangan tidur mulu lah. Yuta ngantuk. Bentar aku mau lihat cermin. Aduh, wajahku jelek sekali kalau lagi bangun tidur. Tapi ya sudahlah. Apa boleh buat. Yuta gimana kalau mandi dulu? Mandi di rumahku aja. Soalnya di sini kan airnya adanya air panas doang, enggak ada air lain. Oh, ya udah deh. Kita mandi di rumahku aja ya. Oke Yuta, mandi di rumahmu. Di kamu nih air panas semua. Sementara enak-enak tuh kalau pagi tuh mandi air dingin. Tapi kamar mandi kamu estetik sih. Ya dong Yuta, itu aku yang dibuatin sama mama papamu. Maksudnya sama mama papaku. Mama papa kalian gak ada di rumah. Gak ada. Cuma nenekku yang ada di sini. Tapi tadi kayaknya ke pasar. Oh gitu ya. Iya nenekku pagi-pagi ke pasar. Oh ternyata hidup Yakuza bisa sama seperti hidup manusia pada umumnya. Iya dong, masa berbeda. Ya kan bisa aja. Enggak kok Yuta, sama aja. Kamu juga tinggal di rumah yang gak terlalu gede. Aku kira rumah kamu tuh gede banget. Iya sebenarnya rumah mama papaku tuh lebih gede. Tapi ini kan rumahku. Oh gitu. Ini tempat tinggal biasanya aku sama nenekku. Aku mau lihat rumah kamu, boleh gak? Boleh Kak Yuta? Oh ini garasi. Nah itu kamar nenek aku. Nenek aku suka kamar yang terbuka. Jadi dipilihkan kamar yang itu. Wah oke. Yaudah deh. Wah ini juga ada kulkas, apakah kamu punya makanan? Gak punya lah Yuta, gak punya. Mengadi-ngadi aja Yuta ini. Gitu doang. Yaudah deh Yuta, ayo beli makanan di Umat. Aku benar-benar lapar. Loh emang aku punya uang? Lah kamu punya uang atau enggak? Enggak, aku enggak ada uang. Ya udah deh Yuta, kita kalau enggak ada uang aku yang bayarin. Beneran ya? Iya Yuta, aku yang bayarin. Ayo kalian semua kuat berjalan gak? Nyawaku sih belum terkumpul semua. Aku kan baru bangun tidur. Iya Yuta, aku juga. Udahlah, yuk. Kita akan cepat-cepat pergi ke Yumart. Kita akan membeli makanan-makanan yang kita mau. Kalau pagi-pagi tuh enaknya makan Indomie plus telur. Iya nih, kita beli ramen aja yuk. Oh iya, bener. Beli ramen. Kita andai aja ya, kita punya supermarket sendiri. Iya Yuta, andai kita punya supermarket sendiri. Kita bisa ambil coklat sepuasnya. Ambil Indomie goreng kapan saja kita mau. Ambil ramen, ambil telur kapan saja. Per detik juga bisa. Ambil makanan-makanan mewah. Kalau di Indomaret tuh aku suka banget makanannya. Apalagi di Yumart. Tapi kalau di kota Sakura, Indomaret tuh jarang gak sih? Iya, seringnya tuh Yumart. Itu pun ada satu. Aduh. Ditutup karena saya lagi liburan. Tanda senyum. Tanda cium. Apa ini? Ya ampun, pakai acara liburan segala. Aduh, aku kan lagi lapar matam. Apa-apaan sih Mbak Mami ini malah liburnya sekarang. Tahu aku lagi lapar. Iya nih, aku kan lagi lapar. Iya Yuta. Kalau lagi lapar gini aku gak bisa beli makanan. Masa kita harus pulang ke rumah? Iya Yuta, masa kita harus pulang ke rumah? Kalau pulang ke rumah sih aku takut. Yaudah deh, ayo kita pulang. Iya Yuta, ayo kita pulang Yuta. Yumart tutup. Sedih banget. Tutup. Udah gitu gak ada orang lagi di dalam. Aduh, mending lah kalau masih ada orang di dalam. Kok gede? Apa itu? Loh Yuta, kok rumah kamu jadi besar moro-moro? Iya, rumah aku kok besar? Rumah aku kan biasa-biasa saja. Kok ini ada warna merah?
Biru, kuning, mengingatkanku kepada sesuatu. Apa ya merah, biru, kuning? Kayaknya itu warna Indomaret, warna Indomaret. Masa sih? Iya, ini mirip banget sama warna Indomaret. Iya Yuta, itu mirip banget sama toko Indomaret, warna Indomaret. Apa ini beneran Indomaret? Tapi ini kan rumah aku. Yuta, iya ini rumah kamu, tapi ini mirip Indomaret. Hah? Emang boleh se-Indomaret ini? Yuta! Kak Sakura! Yuta, Yuta! Sekarang kakak telah mengubah kakak Sakura telah mengubah rumah Kak Sakura. Diubah jadi gimana? Ya, kamu baca tulisan di situ. Tulisannya Miomart. Aku kira Indomaret, ternyata Miomart. Soalnya Mio dapat nilai 100 di sekolah. Karena Mio dapat nilai 100, Kak Sakura berencana buat taruh nama Mio di situ. Jadi Miomart. Kakak, ya udah deh, nggak apa-apa. Ini boleh nggak aku belanja sepuasnya di dalam sini? Ini mah belum diisi makanan. Coba kamu bilang sama Mio dulu sambil lihat-lihat ini Mio Mart-nya. Oke, Kak Sakura, asih siap. Mio, kakak. Wah, Mio, kamu udah punya usaha Mio Mart ya? Iya dong, Kak. Mio gitulah. Wah, Mio Mart-nya keren banget kayak Indomart. Wah, kayak Indomaret aja. Ini mah Mio Mart. Iya, Kak, Mio Mart. Jadi ini tuh Indomaret tapi Mio Mart gitu loh, Kak. Intinya ada nama Mio di situ dan gak ada nama kakak. Gak apa-apa, yang penting aku bisa borong. Ini kenapa udah gak ada ini makanannya? Harusnya kan Indomaret ada makanannya. Iya, ini kan bukan Indomaret, tapi tiruannya yaitu Miomart. Harusnya kan Miomart atau supermarket itu harusnya ada minuman dan makanan. Iya, Kak, sabar. Gimana sih supermarket malah gak ada minuman dan makanan? Ini mah jumbo market, bukan supermarket, tapi gak ada isinya. Hah? Es krim walls? Aduh, aku suka banget es krim walls. Tapi belum ada isinya, Mio tuh gimana sih? Mio, kenapa ya? Kenapa bak es krimnya gak ada isinya? Iya, Kak, bentar lagi datang. Oh iya, kakak boleh lihat di lantai duanya. Itu bagus banget seperti perosotan dan kolam renang. Beneran? Iya, Kak, Miomart dilengkapi dengan wahana kolam renang dan juga perosotan. Kakak boleh main, nanti Mio panggil buat bantu angkut barang-barang yang bakal dipindah untuk kerak-keraknya. Oh iya, Mio, tapi nanti aku minta makanannya. Iya, Kak, di sini tuh makanannya di Miomart tuh bakal banyak banget makanan. Iya, Mio. Nah, aku ke atas dulu ya. Iya, Kak. Wah, keren Yuta, doa kita terkabul. Kita bakal punya minimarket pribadi. Iya nih, kita bisa ambil sepuasnya kita mau. Iya Yuta, bisa borong-borong tanpa harus mengeluarkan duit. Ini minimarket kita. Ini adalah kekuasaan kita. Sayangnya namanya Miomart, tapi gak apa-apa. Aku rela. Meskipun namanya Miomart, tapi ini tetaplah bagus. Wah, ini beneran bagus banget. Ayo, Mio, teman-teman. Kakak Mio, ikut dong. Kamu katanya mau jaga Miomart, malah mau ikutan. Ya udah, gak apa-apa. Wah, aku lihat dari sini ya, aku mau review. Wah, ada serop perosotan, ada pajuran, terus ada wah, di sini ada minimarketnya. Wah, keren, aku mau lihat minimarketnya. Wah, kalau yang di atas nih minimarketnya udah diisi. Wah, aku punya minimarket sekaligus nih. Punya dua minimarket pribadi sekaligus. Wah, minimarketnya ada coklat-coklat. Terus ada makanan-makanan, enak banget ini kalau buat sarapan pagi. Wah, sayangnya masih belum ada pegawainya dan mungkin aku bisa ambil sesuka hati. Yuta, kenapa? Ini loh, di sini tuh banyak makanan, ternyata udah diisi rak yang ini. Oh iya, Yuta, beneran yang ini raknya udah diisi. Kalau rak yang ini kita bisa ambil sepuasnya. Tuh banyak macam-macam makanan yang enak-enak banget pastinya. Iya, Yuta, banyak banget makanan-makanan junk food dan real food. Iya, banyak banget pokoknya. Sekarang kita mau naik perosotan enggak? Iya, Yuta, ayo kita naik perosotan. Karena Tan, aku mau bawa kamu. Tan, naik perosotan yang seperti itu atau kita naik perosotan seperti ini? Gimana kalau nanya yang itu dulu? Yang itu?
Iya Yuta, atau kamu tunggu sini ya. Oke Yuta, nanti aku yang bundar ya perosotannya. Oke, mohon mengantri ya. Nanti kita naiknya bareng-bareng. Ya aku bisa naik dua kali. Aku kan bareng Atam sama bareng Atom. Wah, kita bisa di sini nih. Kita bisa terjun. Tapi kita, aku gak mau terjun, karena aku masih mementingkan nyawaku daripada terjun. Nanti aku juga jatuh. Oke, ayo duduk. Oke, siap-siap Atom. Ayo Atom, siap-siap. Oke, aku siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, Yuta malah nyangkut. Aduh. Bisa. Aduh, gak licin nih, soalnya gak ada airnya. Ya, Yuta gak licin, gak ada airnya, tapi tetap seru kok. Aduh, nyangkut. Ayo. Yeay. Oh, oke, dikit lagi menyemplung. Aduh, malah nyangkut. Ayo. Dikit lagi nyemplung nih, ayo. Yeay, nyemplung. Nyemplung, yeay, kita berhasil nyemplung. Sekarang bareng kamu, Atom. Ya Yuta, bersama aku kita naik ke perosotan itu. Iya, ayo kita naik ke perosotannya. Wah, gak sabar banget ya. Ayo duduk. Wah, kalau ini mah enak banget pasti perosotannya, siur. 1, 2, 3. Yang ini cepet banget. Wah, cepet banget yang ini. Ini mah lebih cepet daripada yang tadi. Yeay, ayo Yuta lagi Yuta. Oke, ganti-gantian ya. Permisi paket atas nama Miomart. Permisi paket. Wah, paket setinggi harapan orang tuaku udah ada nih. Wah, ini berapa mang paket totalnya? Oh, ini kan udah dibayar di aplikasi. Oh iya, lupa udah dibayar. Hehehe. Oh ya udah, Mbak. Mau saya bantu masukin. Gak jadi deh Mbak, soalnya ini terlalu banyak kotaknya ini. Mbak ini pesan apa sih emang sampai banyak gini? Abang tahu kan saya membuka Indomaret, jadi saya harus membeli sebanyak ini makanannya. Iya. Sampai berkotak-kotak gini makanannya. Iya dong, hati-hati Bang, ini semua makanan, jadi gak boleh remek. Ya udah Bang, dadah Bang. Hati-hati ya. Saya mau ngangkat ini kardus yang banyak sekali ini. Aduh. Ya udah nggak apa-apa, tendang-tendang dikit gak ngaruh. Isinya juga paling snack kalau ditendang kardusnya nggak bakal rusak. Aduh, udahlah, nggak, santai aja. Lagian juga harus aku gitu yang pindahin satu-satu, ya nggak mau. Harus Yuta, harus bantuin Mio, harus bantuin Yuta, Mio, teman-teman. Aduh, kasar kenapa lah gitu, kena sindrom apa lagi? Yuta, Mia, teman-teman. Ada apa kak? Itu ada kardus sebanyak itu. Kamu ambil, kamu taruh di depan pintu itu. Aku harus ambil satu-satu gitu kardusnya. Iya dong, mau ambil berapa-berapa. Aduh, cepat. Aduh, aku pakai alat apa ya? Ayo semuanya kita bantu taruh kardus ini. Ayo semuanya. Ayo Yuta. Kalian majuin ya kardusnya. Oke. Ini udah ada 3 tumpuk kardus yang harus dibawa. Dan ini ada 2 dan dar jatuh. Tapi kita harus bawanya pelan-pelan. Kayaknya kalau satu-satu kelamaan deh. Oke, aku sulap dulu, aku sulap. Gak jadi sulap, aku malah disuruh buat taruh sebuah kardus ini satu-satu. Ya, aku udah taruh sebanyak itu. Tapi ya udah deh. Oh, udahlah, biarin kardus itu di situ. Kakak, udahlah, Kak. Nah, kamu tinggal tata-tata aja Mio makanan-makanannya. Iya ya, Kak, tinggal tata-tata aja sih makanannya. Tapi besok aja gak sih, Kak, mulai ready-nya Miomart. Miomart bakal dibuka besok, Kak. Ya udah Mio, besok aja yang nata makanannya. Iya, Kak, besok aja deh kalau sekarang lagi gak mau. Berarti sekarang kita main kolam renang, ye. Wah, main kolam renang. Mio suka main kolam renang. Ayo, Kak. Iya, Mio. Ayo, Atom-Atom juga. Sekarang aku challenge karena perosotan yang itu tidak licin. Jadi aku challenge kalian. Challenge apa, Kak? Oke, kita akan berdiri di sini. Kenapa itu Atom? Kenapa dia malah pergi? Lah, dia kenapa pergi? Ya udah kita akan berlari di atas ini dan tiur. Aku masuk air. Yuta, aku gak mau naik dia, aku takut. Ya udah kamu di situ aja.
Ya udah deh Yuta, aku ikut. Aduh, tadi katanya gak mau naik, katanya takut takut. Sekarang malah ikut. Ya udah deh, enggak deh Yuta, gak jadi. Gak jadi. Udahlah. Ayo, tong. Yang mau ikut main, ayo main ye. Wah, warna-warni. Aduh, kena air lagi. Sekarang kita ngapain lagi nih? Ya intinya kita muter-muter aja ya. Wah, pokoknya seru banget main air. Aku tuh paling suka main air, soalnya seru. Serunya tuh sangat banget, sangat seru. SMR. Nah, itu makanannya tuh enak banget, tuh kayak crispy-crispy gitu kelihatannya. Wah, apa aku beli ambil coklat ya? Ayo, ambil coklat kita makan. Yeay, aku dapat coklat. Ya Yuta, kita dapat coklat. Kakak dapat coklat, Mia juga ambil coklat loh. Oh, kan itu ini kan supermarket kamu, Mio. Kenapa kamu ambil? Ya suka-suka Mio. Justru karena ini punya Mio, Mio bebas mau ambil berapa aja. Oh, ya udah deh, Mio. Wah, besok bakal dibuka ya Indomaretnya. Mio Mart, Kak, bukan Indomaret. Oh, ya udah besok ya Mio dibukanya. Iya, Kak. Oh, oke, Mio, oke. Oke, teman-teman, sudah dulu untuk video Najwa Jasmine hari ini. Jangan lupa like and jangan lupa juga subscribe ya. Bye bye guys. Udah lah Mio, ayo kita main di bawah aja. Iya.